Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat datang ke kelas RBT bersama saya, Cikgu Nur Farhana. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua sihat dan sentiasa ceria di samping keluarga tersayang. Baiklah, semua dah bersedia untuk belajar dengan cikgu hari ini? Bagus. Mari kita mulakan sekarang. Cuba kamu lihat pada paparan slide ini. Apa yang kamu dapat lihat? Ya, betul tu. Seorang budak lelaki sedang menggilap kasut. Mari kita baca dialog sama-sama, ya? Alangkah baiknya jika saya dapat mereka cipta alat yang memudahkan kerja menggilap kasut. Budak lelaki itu berfikir sambil menggilap kasut. Dia memikirkan produk yang boleh membantunya membuat kerja-kerja menggilap kasut. Bagaimanakah budak lelaki itu boleh berfikir sebegitu? Kerana dia melihat ayahnya sedang menggilap kereta. Dia melihat ayahnya santai dan tenang sahaja sambil menggunakan alat untuk menggilap kereta. Sedangkan dia perlu menggunakan tenaga pada tangan kanannya untuk menggilap kasut. Hal ini menyebabkan tangan dan bahunya berasa lenguh sedangkan ayahnya tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Daripada situasi ini, budak lelaki itu mendapat idea. Dalam reka bentuk dan teknologi ini, yang paling berharga adalah idea. Idea yang biasa-biasa pun boleh menjadi luar biasa sekiranya dapat memberi impak kepada pengguna di luar sana. Jadi, dari situlah terjadinya inovasi. Masih ingat lagi perkataan inovasi? Apa itu inovasi, murid-murid? Ada yang terlupa? Mari cikgu ingatkan. Inovasi bermaksud mengubah suai produk sedia ada kepada produk yang lebih baik. Kita mengubah sesuatu produk menjadi lebih canggih, lebih menarik dan lebih memudahkan. Sebelum cikgu meneruskan sesi pembelajaran hari ini, jom kita lihat apakah standard pembelajarannya. Murid dapat menyatakan produk yang dihasilkan berdasarkan yang pertama, kajian keperluan pelanggan. Kedua, project brief. Cikgu harap semua murid dapat memberikan sepenuh perhatian dalam pembelajaran kita hari ini. Di akhir episod ini, murid-murid perlu dapat yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya satu produk yang hendak ditambah baik. Kedua, menyatakan sekurang-kurangnya satu produk yang hendak ditambah baik berdasarkan borang kajian keperluan pelanggan. Ketiga, mengenal pasti asas teknologi yang sesuai untuk digabungkan pada gabungan produk yang akan dihasilkan. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan standard kandungan 2.1 iaitu penghasilan produk. Cuba kamu lihat produk yang ada di sekeliling kamu. Sudah tentu banyak produk yang murid-murid dapat senaraikan termasuk produk yang kamu gunakan setiap hari. Apakah maksud penghasilan produk? Pada awal episod tadi, cikgu ada menerangkan tentang inovasi, bukan? Itu merupakan salah satu maksud penghasilan produk. Secara kesimpulannya, penghasilan produk merupakan aktiviti menghasilkan produk baharu atau mengubah suai produk sedia ada bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini. Tentu kamu semua mahu produk yang terkini, bukan? Mari kita lihat pula langkah-langkah dalam penghasilan produk. Cikgu minta murid-murid supaya beri perhatian dan hafal langkah-langkah ini, ya. Langkah-langkah penghasilan produk ini sangat penting dan perlu diikut secara sistematik bagi menghasilkan sesuatu produk. Langkah yang pertama iaitu kajian keperluan pelanggan. Kita lihat dulu kerana cikgu akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Langkah kedua pula, penyelesaian masalah inventif. Yang ketiga, project brief. Keempat,
penjanaan idea. Kelima, lakaran idea. Langkah keenam, penghasilan model. Langkah ketujuh ialah pengujian atau penambahbaikan. Dan yang terakhir, pendokumentasian. Pendokumentasian ini merupakan dokumen atau folio yang perlu kamu rekodkan langkah pertama sehingga langkah ketujuh semasa menghasilkan sesuatu produk. Cikgu harap murid-murid faham ya dengan penerangan cikgu tadi. Jom kita lihat produk di skrin. Cikgu pasti ramai yang tahu nama produk ini, kan? Bijak, produk pelitup muka. Seperti yang murid-murid ketahui, pandemik COVID-19 telah mengubah norma rutin harian kita seperti penjarakan sosial, sentiasa membasuh tangan, memakai hand sanitizer dan memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam. Cikgu percaya semua murid pernah memakai pelitup muka dan mungkin mengalami beberapa masalah ketika memakainya. Merujuk kepada contoh pelitup muka tadi, kamu mengalami beberapa masalah ketika mahu memakai pelitup muka, bukan? Jadi, kamu perlu mencari idea bagaimana untuk mengubah pelitup muka yang tidak selesa dipakai menjadi lebih selesa dan boleh dipakai untuk semua golongan. Sebelum produk dihasilkan, kamu perlu membuat kajian keperluan pelanggan terlebih dahulu, iaitu soal selidik tentang sesuatu produk. Sebagai contoh, pelitup muka tadi. Pelitup muka yang sedia ada mempunyai tali yang perlu disangkut pada telinga. Borang kajian keperluan pelanggan ini mempunyai tiga kriteria yang terdiri daripada maklumat pelanggan, latar belakang produk dan bahagian penambahbaikan. Apabila kamu memberi borang kajian keperluan pelanggan kepada pelanggan, murid-murid boleh lihat pada bahagian penambahbaikan yang telah diisi oleh pelanggan bagi menghasilkan pelitup muka yang lebih baik dan selesa. Semakin ramai pelanggan yang mengisi borang ini, semakin banyak maklumat yang kamu perolehi untuk menghasilkan sesuatu produk yang lebih baik. Kajian keperluan pelanggan perlu dijalankan bagi memastikan idea reka bentuk yang akan dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Kajian keperluan pelanggan yang baik dapat membantu pereka bentuk meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk yang dihasilkan. Masih keliru dengan apa itu borang kajian keperluan pelanggan? Jangan risau. Cikgu akan terangkan lebih lanjut tiga kriteria yang terdapat dalam borang ini. Kriteria yang pertama dalam borang kajian keperluan pelanggan ialah maklumat pelanggan. Melalui bahagian ini, pereka bentuk dapat mengenal pasti pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk yang dihasilkan. Maklumat lengkap pelanggan seperti jantina, umur, pekerjaan dan latar belakang ekonomi membolehkan pereka bentuk menghasilkan produk yang tepat dengan kumpulan sasaran. Sebagai contoh, pelitup muka yang berwarna-warni atau bercorak flora lebih sesuai digunakan oleh pelanggan wanita berbanding pelanggan lelaki. Oleh itu, bahagian ini amat penting untuk membuat reka bentuk sesuatu produk. Kita lihat pula kriteria yang kedua dalam kajian keperluan pelanggan, iaitu latar belakang produk. Bahagian ini merujuk kepada jenama, kegunaan, kebaikan, kelemahan dan pengeluar produk sedia ada yang pelanggan gunakan pada masa kini. Tujuan bahagian ini adalah untuk membandingkan kebaikan,
dan kelemahan produk yang sedang digunakan oleh pelanggan. Baik, murid-murid, kita masuk ke kriteria yang ketiga iaitu penambahbaikan. Bahagian ini menunjukkan permintaan pelanggan bagi produk yang hendak dihasilkan. Antara aspek yang boleh dibuat penambahbaikan adalah seperti reka bentuk produk, perkhidmatan selepas jualan, pelanggan, pesaing, kelemahan produk sedia ada di pasaran dan harapan pelanggan setelah penambahbaikan dilakukan terhadap produk. Mari kita lihat contoh borang kajian keperluan pelanggan. Ada tiga bahagian. Betul? Namakan ketiga-tiga bahagian itu. Pandai. Yang pertama, maklumat pelanggan. Kedua, latar belakang produk. Ketiga, penambahbaikan. Syabas, murid-murid. Kamu telah tahu apa itu borang kajian keperluan pelanggan. Baik, murid-murid. Kita telah pun selesai langkah yang pertama. Kita sambung pula untuk langkah yang kedua iaitu penyelesaian masalah inventif. Kamu semua masih ingat lagi topik masalah inventif tingkatan 2? Cikgu tahu topik ini agak rumit. Tetapi jangan risau. Cikgu akan bincang satu persatu langkah dalam penyelesaian masalah inventif. Berdasarkan maklum balas daripada borang kajian keperluan pelanggan, penyelesaian masalah inventif diaplikasikan untuk penambahbaikan bagi mengatasi kelemahan produk sedia ada. Cikgu teruskan ya, murid-murid. Dalam penyelesaian inventif, kamu perlu tahu terdapat beberapa proses yang perlu dijalankan. Proses yang pertama, kenal pasti masalah inventif. Proses kedua, membina model fungsi dengan garis interaksi. Ingat lagi garis interaksi? Cuba murid-murid senaraikan. Bagus. Yang pertama, berguna normal. Kedua, berguna tetapi berlebihan. Ketiga, berguna tetapi tidak mencukupi. Dan terakhir, bermasalah. Garisan ini perlu kita gunakan dalam melukis model fungsi bagi produk. Seterusnya, proses ketiga, membuat analisis berantai punca kesan. Proses keempat pula, menentukan jenis percanggahan fizikal. Terdapat dua jenis ya, murid-murid. Cikgu pasti kamu masih ingat iaitu kaedah pemisahan ruang dan kaedah pemisahan masa. Proses kelima, memilih prinsip inventif yang sesuai. Terdapat tujuh inventif yang boleh dipilih mengikut kesesuaian produk. Dan yang terakhir, menghasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Jom kita lihat slide yang dipaparkan. Ini adalah contoh model fungsi bagi pelitup muka. Seperti yang kamu dapat lihat, terdapat garisan interaksi yang digunakan dalam model ini. Model fungsi ini menunjukkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam satu sistem. Murid-murid sekalian, cuba kamu kenal pasti di manakah masalah yang timbul bagi pelitup muka ini. Sudah terang lagi bersuluh, kan? Garisan bermasalah telah pun ditunjukkan pada bahagian tali pemegang. Ini membawa maksud masalah inventif pada pelitup muka ini adalah tali pemegang. Mengapa hal ini terjadi? Tali memegang tidak dapat memegang telinga bagi wanita yang bertudung atau
bagi orang yang memakai penutup kepala. Seterusnya, analisis berantai punca kesan dijalankan untuk mengenal pasti punca dan kesan masalah. Sekarang, murid lihat paparan di skrin. Kamu dapat lihat analisis berantai punca kesan bagi pelitup muka. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Seperti yang kamu dapat lihat, soalan mengapa akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan. Adakah kamu dapat lihat punca masalah pelitup muka ini? Ya, betul. Wanita bertudung sukar menyangkut tali pemegang yang terdapat pada pelitup muka. Seterusnya, kita akan bincangkan langkah yang ketiga iaitu project brief. Murid-murid tahukah apa itu project brief? Cikgu percaya murid masih lagi ingat tentang topik ini yang telah dipelajari semasa di tingkatan satu dulu. Mari kita imbas kembali apa itu project brief. Project brief terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu gambaran awal projek, maklumat perincian projek, maklumat objektif projek, memastikan produk memenuhi kehendak pelanggan dan kriteria produk. Ini merupakan lingkungan bagi project brief. Oleh itu, definisi bagi project brief adalah proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan yang turut dihadiri oleh pereka bentuk. Perbincangan ini bertujuan untuk mendapat maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk. Pereka bentuk akan menterjemah idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran bebas atau contingan. Murid-murid, mari kita ke langkah yang seterusnya iaitu lakaran idea. Lakaran idea ini, lakaran yang dilukis oleh pereka bentuk untuk dipersembahkan kepada pelanggan. Lakaran idea ini biasanya dalam bentuk visual yang menarik dan memenuhi kehendak pelanggan. Jom kita lihat di skrin. Terdapat beberapa jenis pelitup muka yang dilakar untuk memberi pilihan kepada pelanggan. Lakaran akhir pula merupakan reka bentuk pelitup muka yang telah dipersetujui oleh pelanggan dan pereka bentuk. Lakaran ini menunjukkan keseluruhan bahagian produk. Di sini cikgu mahu nyatakan dua teknologi yang digabungkan untuk produk ini iaitu reka bentuk fashion dan reka bentuk mekanikal. Murid-murid, ini adalah contoh borang project brief yang telah dilengkapkan. Borang ini secara ringkasnya menceritakan produk yang hendak kamu hasilkan. Mari cikgu terangkan satu persatu tentang kriteria pertimbangan utama yang terdapat dalam project brief ini. Yang pertama, tentang fungsi produk. Apakah kegunaan produk yang dihasilkan dan di manakah kegunaan produk tersebut? Jawapan kamu perlu sesuai dengan soalan. Sebagai contoh, produk pelitup muka tadi. Produk ini menapis udara tercemar dan digunakan apabila berada di luar kawasan rumah. Jelas, murid-murid? Kita lihat pula
kriteria yang kedua, iaitu persembahan. Persembahan ini maksudnya bagaimana kamu hendak persembahkan produk kamu dan bagaimana reka bentuk produk yang hendak dijual. Kita lihat contoh jawapan untuk produk pelitup muka. Ya, produk pelitup muka ini terdapat dalam pelbagai warna dan saiz untuk memberi pilihan kepada pelanggan mengikut cita rasa masing-masing. Kemudian, tujuan pasaran. Siapa yang memakai produk ini? Siapa pesaing yang wujud? Sekiranya untuk produk pelitup muka, mestilah dipakai untuk semua peringkat usia. Betul tak, murid-murid? Pesaing, semua produk ada pesaing. Tetapi, reka bentuk pelitup muka kita mestilah unik dan menarik supaya boleh bersaing dengan produk lain. Kriteria yang keempat pula, kuantiti. Berapa banyak yang kamu hendak keluarkan dan hasilkan produk pelitup muka? 100, 200 bergantung kepada kehendak pelanggan. Seterusnya, style dan gaya. Apa itu style dan gaya? Style dan gaya ini merujuk kepada rupa dan reka bentuk produk. Apakah produk pelitup muka kamu ini akan mendapat perhatian di pasaran? Seterusnya, kualiti. Kualiti ini maksudnya bahan yang digunakan sama ada bagus atau tidak, tahan lama atau tidak. Bagi produk pelitup muka ini, kita hasilkan mempunyai lapisan penapis yang boleh ditukar ganti dan didatangkan pula dengan tali yang boleh dilaraskan mengikut saiz muka dan sesuai bagi wanita yang bertudung. Kita lihat pula kriteria kos. Ingat lagi cara-cara hendak mengira kos pengeluaran produk? Murid-murid sudah belajar kan semasa di tingkatan satu? Bagaimana murid-murid? Ya, kita perlu tambah kos bahan, kos upah dan kos overhead. Cikgu pasti semua murid-murid telah menguasai kemahiran mengira. Senang kan? Yang terakhir sekali, jangka masa. Jangka masa ini merujuk kepada berapa lama yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Seminggu, dua minggu, sebulan. Oleh itu, kita perlu rancang dengan teliti bagi menghasilkan sesuatu produk supaya masa yang diperuntukkan digunakan secara optimum. Mari kita lihat rumusan project brief bagi produk pelitup muka. Di sini, kita dapat lihat ke-8 kriteria utama yang cikgu telah bincangkan tadi. Fungsi produk pelitup muka adalah untuk menapis udara yang tercemar. Reka bentuk bagi pelitup muka ini terdiri daripada gabungan bentuk geometri. Saiz yang kecil, mudah dibawa ke mana sahaja. Produk ini dibuat dengan fabrik yang berkualiti tinggi dan sesuai dipakai oleh wanita yang bertudung. Produk ini didatangkan pelbagai jenis saiz, warna yang sesuai untuk semua peringkat umur. Bagi pengeluaran yang pertama, produk ini dihasilkan sebanyak 100 unit dan mengambil masa selama 2 minggu waktu bekerja.
kos minimum bagi seunit pelitup muka pula adalah sebanyak RM2. Secara kesimpulannya, projek brief ini menceritakan tentang produk yang hendak dihasilkan. Bagaimana murid-murid? Adakah kamu telah mendapat idea untuk menghasilkan projek bagi tajuk pembangunan produk pada hari ini? Cikgu pasti kamu semua mempunyai pelbagai idea yang menarik untuk menghasilkan produk kamu sendiri. Jangan lupa ya untuk gabungkan dua teknologi yang telah kamu pelajari sebelum ini dalam penghasilan produk kamu nanti. Bagus. Ada murid yang mengangguk kepala menandakan kamu faham, kan? Sekiranya kamu faham, cikgu nak uji dulu betul atau tidak kamu faham. Boleh, murid-murid? Mari kita lihat soalan yang pertama. Dengar ya. Senaraikan langkah-langkah penghasilan produk. Cikgu ada terangkan pada awal pembelajaran kita tadi. Ada berapa langkah ya? Bagus. Ada 8 langkah kesemuanya. Boleh murid-murid senaraikan? Mari kita simak betul atau tidak jawapan kamu. Langkah yang pertama, iaitu kajian keperluan pelanggan. Langkah kedua pula, penyelesaian masalah inventif. Yang ketiga, projek brief. Keempat, penjanaan idea. Kelima, lakaran idea. Langkah keenam, penghasilan model. Ketujuh, pengujian atau penambahbaikan. Dan yang terakhir sekali, pendokumentasian. Sama atau tidak dengan jawapan murid-murid tadi? Syabas bagi yang betul dan yang salah, jangan kecewa. Kita cuba untuk soalan yang kedua pula ya. Nyatakan 3 kriteria dalam borang kajian keperluan pelanggan. Apa jawapannya murid-murid? Senang sahaja soalan cikgu, kan? Ingat lagi borang kajian keperluan pelanggan tadi? Ada 3 sahaja kriteria. Bagus. Pandai-pandai semua murid cikgu ya. Mari kita lihat sama-sama jawapan cikgu. Bahagian pertama dalam borang kajian keperluan pelanggan adalah maklumat pelanggan, iaitu jantina, umur, pekerjaan dan latar belakang ekonomi. Yang kedua, latar belakang produk, iaitu mengenai produk yang pelanggan sedang gunakan. Dan akhir sekali, bahagian penambahbaikan. Bagaimana murid-murid? Berapa jawapan betul yang kamu dapat? Cikgu pasti murid-murid cikgu yang bijak pandai dapat menjawab semua soalan cikgu tadi. Baiklah murid-murid. Sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian dari cikgu ini dapat membantu murid-murid semua agar dapat lebih memahami lagi tajuk ini. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.